Pada kesempatan kali ini, tim Japanese Station berkesempatan mengunjungi One Piece Tokyo Tower di kota Tokyo, Jepang. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan anime legendaris satu ini? Di sini, kalian bisa menemukan banyak hal mengenai One Piece yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Salah satunya adalah teater 360 derajat yang keren banget. Ada pula atraksi-atraksi dari setiap karakter kelompok bajak laut Mugiwara loh. Salah satunya adalah atraksi milik Usopp ini. Di sini, kamu bisa mencoba menjadi sniper handal seperti Sogeki. Selain itu, kalian juga bisa mencoba atraksi milik bajak laut Mugiwara yang lain. Pasti kalian tertarik untuk mencoba semuanya. Menelusuri petualangan Luffy dari bertemu Shanks hingga saat ini. Hati-hati ya, jangan sampai kalian tersesat di labirinnya. Ada juga permainan treasure hunting, di mana kalian harus memecahkan sebuah teka-teki dengan petunjuk yang tersebar di seluruh One Piece Tower. Permainan ini ada hadiahnya loh, seru banget deh pokoknya. Nah ini dia salah satu andalan One Piece Tower, yaitu penampilan live action drama One Piece. Karakter-karakternya mirip banget dengan yang ada di anime loh. Penasaran bagaimana rasa masakan buatan Sanji? Kalian bisa coba di Cafe Mugiwara. Dan jangan lupa beli pernak-pernik One Piece di Mugiwara Store yang ada di sini ya. Sampai ketemu di One Piece Tokyo Tower.